Inilah yang akan terjadi pada tubuh ketika kamu memakan nanas setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanas adalah salah satu buah paling populer di dunia dan tidak sulit untuk kita mengetahui alasannya. Rasanya yang manis dan berair serta jumlah kalorinya yang rendah menjadikan buah yang sehat yang satu ini disukai oleh semua orang. Lalu apa yang sebenarnya terjadi jika kita memakannya secara teratur? Efeknya tidak bisa kita bayangkan. Nanas mengandung banyak vitamin, mineral, dan juga antioksidan yang bisa membantu melawan penyakit dan meningkatkan kesehatan kita. Dan kali ini kita akan membahasnya, akan ada perubahan apa yang terjadi pada tubuh kita dengan keajaiban buah nanas. 1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nanas mengandung vitamin C yang mendukung kekebalan tubuh kita. Tubuh kita akan mampu melawan infeksi dengan cara meningkatkan produksi sel darah putih, dan vitamin C juga mengurangi tingkat stres dengan mengurangi kadar kortisol di dalam tubuh. Vitamin C adalah vitamin yang larut di dalam air. 2. Membantu mengurangi peradangan. Kemampuan dari nanas telah dikenal selama berabad-abad lamanya, di mana daun nanas digunakan sebagai perban karena sifat antiinflamasinya. Nanas mengandung enzim bromelain yang membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh kita. Bromelain adalah enzim yang memecah protein menjadi senyawa yang lebih kecil sehingga lebih mudah dicerna. Enzim ini telah digunakan secara tradisional sebagai obat antiinflamasi untuk meredakan pembengkakan, misalnya setelah operasi ataupun cedera. 3. Menjaga kekuatan tulang. Nanas mengandung mangan yang bisa membantu meningkatkan kesehatan tulang dengan cara mencegah pengeroposan tulang yang tentu saja sangat berbahaya. Banyak sekali enzim di dalam tubuh kita yang membantu menjaga kesehatan tulang dalam pembentukan jaringan ikat. Kekurangan mangan bisa menyebabkan osteoporosis pada orang dewasa. 4. Mengandung antioksidan. Seperti kita tahu, fungsi antioksidan adalah untuk menangkal penyakit. Nanas telah terbukti mengandung antioksidan yang bisa melawan radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang bisa merusak sel dan menyebabkan kerusakan sel. Nanas juga mengurangi stres oksidatif pada sistem tubuh. 5. Mempercepat pemulihan setelah operasi. Manfaat paling menonjol dari memakan buah nanas adalah kemampuannya untuk mempercepat proses pemulihan setelah operasi. Enzim bromelain yang ditemukan di dalam nanas mengurangi pembengkakan dan nyeri terkait dengan cedera ataupun setelah operasi. Efek yang sama bisa kita dapatkan dengan cara mengoleskan jus nanas langsung ke lokasi cedera. 6. Memperbaiki kesehatan kulit. Nanas sangat baik untuk kulit, terutama jika kalian mengalami jerawat atau kerutan. Kita bisa membuat masker wajah dengan menggunakan buah nanas. Campur juga madu untuk memperbaiki tekstur dan warna kulit kita. Kita tinggal oleskan campuran ini pada kulit dan biarkan selama 15 menit. Dan setelah itu bilas dengan air hangat. 7. Membantu menurunkan berat badan. Satu cangkir nanas hanya mengandung 42 kalori dan tidak mengandung lemak atau kolesterol. Inilah yang menjadikannya pilihan yang baik bagi mereka yang ingin menurunkan berat badannya secara cepat. Nanas juga tinggi mangan yang membantu tubuh kita menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Enzim bromelain yang ditemukan di dalam nanas juga mempercepat metabolisme.
8. Mengurangi resiko kanker. Para ilmuwan telah lama mengetahui bahwa enzim bromelain memiliki sifat antiinflamasi, dan karena itu peradangan dikaitkan dengan banyak penyakit termasuk kanker. Dengan memakan nanas yang lebih banyak bisa mengurangi resiko terkena kanker tertentu. Para peneliti di Pusat Kanker Universitas Hawaii mengamati data dari hampir 3.000 orang yang berpartisipasi di dalam penelitian tersebut, di mana orang-orang yang lebih banyak memakan nanas secara signifikan lebih kecil kemungkinannya terkena kanker dibandingkan mereka yang makan lebih sedikit. 9. Meningkatkan mood dan konsentrasi. Nanas mengandung asam amino yang disebut L-tinin yang membantu kita menjadi rileks dan bisa memusatkan perhatian pada tugas-tugas yang ada. Jika kalian juga mengalami sulit tidur di malam hari, maka makanlah nanas karena bisa membantu membuat tidur kita lebih nyenyak. Ini dikarenakan nanas mengandung serotonin dan juga dopamin yang merupakan dua neurotransmitter yang membantu mengatur suasana hati kita dan emosi. 10. Mencegah penyakit kardiovaskular. Nanas mengandung nutrisi dan juga fitokimia yang terkait dengan kapasitas antioksidan dan antiinflamasi. Dengan cara mengontrol tekanan darah, mengkonsumsi buah nanas bisa mengurangi stres oksidatif jantung dan juga peradangan yang menjadi pemicu dari kadar kolesterol tinggi di dalam darah. Nah, teman-teman semua, nanas adalah buah yang menyehatkan, namun tentu saja bisa berbahaya jika kita memakannya terlalu banyak. Seperti bisa menyebabkan diare dan kembung, juga bisa menyebabkan sakit perut dan mules. Kita akan ke kamar mandi lebih sering dari biasanya. Namun, untuk ibu hamil, nanas sebaiknya dijauhi. Mungkin teman-teman semua sudah tahu tentang hal yang satu itu. Nah, teman-teman semua, apabila video ini bermanfaat, silahkan ditekan tombol like-nya di bawah dan bagikan ke siapapun teman ataupun keluarga kita yang mungkin membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video bermanfaat berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.